Warga lanjut usia lansia tetap menjadi prioritas vaksinasi COVID-19 bagi Banyuwangi. Untuk itu, jemput bola vaksinasi ke rumah-rumah lansia terus digalakkan. Seperti yang terlihat pada Senin siang 1 November 2021, Bupati Banyuwangi Ibu Kwestiandani didampingi Satgas Kecamatan dan Desa keliling meninjau program jemput bola vaksinasi ke rumah lansia. Salah satunya Mbah Sore, lansia di Desa Lemah Bangkulon, Kecamatan Singojuru. Ipuk juga melihat langsung vaksinasi di rumah Sumaiyah dan Siti yang rumahnya tak jauh dari rumah Mbah Sore. Selain memantau vaksinasi, Ipuk juga menyerahkan bantuan sembako kepada mereka. Selain dilakukan vaksinasi, Ipuk juga meminta kepada puskesmas untuk rutin memantau kondisi kesehatan para lansia, seperti Ibu Aminah yang mengalami hipertensi dan keterbatasan gerak akibat usia. Bupati Banyuwangi mengatakan Satgas COVID-19 Banyuwangi terus melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi warga. Satgas COVID-19 Banyuwangi menargetkan pekan pertama November ini, capaian vaksinasi dosis pertama bisa mencapai 70% dari total sasaran vaksinasi sebanyak 1,34 juta warga dan 60% lansia. Saya berkunjung ke rumahnya Mbah Sore di Lemah Abang, dan saya berjumpa dengan beliau. Intinya memang beliau tinggal sendirian dan sebenarnya beliau juga sudah mendapatkan bantuan dari PKH, lalu juga dari saudara-saudaranya. Jadi tetangga beliau itu semuanya saudara. Ya, tinggal memang bagaimana rumah beliau ini kita perbaiki agar lebih nyaman lagi dan agar lebih layak lagi dan lebih sehat lagi. Tadi juga saya langsung melakukan vaksinasi ke beberapa lansia. Intinya sambil jemput bola. Jadi lansia memang yang sudah sepuh tidak bisa dihadirkan ke puskesmas, maka harus dijemput bola oleh tenaga puskesmas. Saat ini berdasar data dari Dinas Kesehatan, total vaksinasi di Banyuwangi telah mencapai hampir 67% dari total sasaran 1,34 juta warga. Sementara vaksinasi untuk lansia mencapai hampir 57%.